Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Jabari Channel, channel tempat berbagi informasi dan tips-tips menarik. Di video kali ini saya ingin membahas tentang situs-situs yang bisa dijadikan untuk belajar digital marketing atau pemasaran online ya. Langsung saja buka Google, kemudian ketikkan Google Digital Garage. Kemudian ke bawah dan pilih yang ini ya, Fundamental of Digital. Nanti di sini kamu bisa mendapatkan beberapa kursus online ya. Di sini nih online course. Di sini ada 3 kategori, ada kategori digital marketing, kemudian ada career development dan data. Nah, kalau tadi ingin belajar tentang digital marketing maka pilih yang ini ya. Nah, di sini ada 32 kursus dengan kategori digital marketing. Ini ada Fundamental of Digital Marketing, Get a Business Online, Make Sure Customer Find You Online, dan lain sebagainya. Cara untuk mengikuti kursus online ini nanti harus register dulu ya di sini, nanti daftar. Kemudian nanti masuk menggunakan akun yang sudah dibuat, yang sudah terdaftar. Kemudian di bawahnya nih ada kategori lain, course length, ini durasi kursusnya ya. Ada yang di bawah 2 jam, ada yang 2 sampai 10 jam, ada yang 11 sampai 20 jam, bahkan ada yang 20 plus. Tinggal sesuaikan pengennya yang mana. Kalau misalkan pengennya yang cepat, nggak mau yang lama-lama, ya berarti nanti ini yang 2 jam. Kemudian di bawahnya juga ada soal sertifikat. Di sini di Google ini tersedia 2 jenis ya, ada free sertifikat yaitu gratis sertifikatnya. Ada juga yang paid sertifikat atau yang sertifikatnya itu berbayar. Kemudian di sini juga ada level ya, level dari kursusnya, ada yang beginner atau pemula, bagi pemula atau intermediate yang ya sudah sedikit mengetahui tentang topik dari kursusnya, atau yang sudah mahir tinggal pilih. Ya kurang lebih seperti itu ya. Lanjut ke situs yang kedua, ada situs HubSpot. Nah, ini baru nulis Hu juga sudah muncul, HubSpot Academy. Di sini sudah muncul beberapa sub ya. Kalau ingin belajar tentang digital marketing, tentu ini pilihnya yang ini, digital marketing course. Jadi di HubSpot Academy ini nanti akan belajar tentang ilmu-ilmu dasar tentang digital marketing. Seperti tadi yang di Google, di HubSpot Academy juga di sini harus membuat ini dulu, akun dulu ya, harus daftar. Sign up to access this course 100% free, no credit card needed. Jadi di sini gratis, tinggal ketikkan nama, kemudian email, dan langsung mulai. Kita lihat ke bawah ya, di sini ada beberapa detail tentang kursus online digital marketingnya. Nah, di sini ada detail singkat, ada 9 lesson, 37 video, 11 quiz, dengan durasi 4 jam, lebih 4 menit. Nanti pembelajaran pertama tentang digital marketing fundamental dengan 3 video, durasi 30 menit. Dan instrukturnya di sini ada Jory Munru. Ya itu, dan lainnya nih, ada keterangan semua, ada keterangan video serta durasi dan juga instrukturnya. Untuk lebih detailnya bisa klik juga di sini, read more. Nah, ini ada deskripsi singkat ya, kemudian kalau pengen mulai langsung klik ini start begitu. Tapi tadi harus sign up dulu ya, harus bikin akun dulu baru bisa mengakses. Yang selanjutnya masih di HubSpot Academy juga ini ya, berkaitan dengan digital marketing, ada juga nih yang lainnya, yaitu social media marketing. Dan social media marketing ini salah satu bagian dari digital marketing lah ya, yang paling populer. Salah satu digital marketing yang populer itu adalah social media marketing. Kalau tadi sudah daftar untuk mengakses kursus online yang digital media marketing,
sekalian aja gitu akses juga ini yang social media marketing course. Tentu sama-sama bermanfaat nantinya, dan cara mengaksesnya kurang lebih sama kayak tadi ya, yang pertama itu yang mengakses digital media marketing course. Dan di sini tuh durasinya nggak begitu lama. Ini keterangan singkatnya ada 8 lesson, 39 video, 29 quiz, dan durasi 4 jam. Rata-rata mungkin 4 jam semua ya. Sama seperti yang tadi juga, di sini ada keterangan pertama itu pembahasannya apa, kemudian ada durasinya dan instrukturnya. Seperti itu. Lanjut ke situs yang berikutnya ya, sekarang ada di Google Academy for Ads. Google Academy for Ads ini masih bagian dari Google juga ya, seperti tadi yang Google Digital, yang ini yang Google Digital Garage, masih termasuk bagian dari Google. Tapi di Google Ads ini lebih memfokuskan pada pembahasan tentang search engine marketing. Di sini tuh tentang belajar tentang cara mengiklankan melalui Google, melalui sosial media dan lainnya begitu. Fokusnya ke iklan ya, pengiklanan. Pemasarannya tuh fokus ke pengiklanan. Nah, ini bisa belajar di sini di Google Ads. Nah, tinggal masuk di sini, masuk mungkin bisa pakai akun Google ya yang sudah ada. Oke, situs terakhir ada Google Analytics Academy, masih bagian dari Google juga. Nah, untuk Google Academy Analytics ini pembahasannya khusus ya, khusus mempelajari tentang analitik Google. Tentu di dunia digital marketing ini juga sangat penting, karena marketing itu ya tidak jauh-jauh dari Google, Google, Google. Makanya penting banget untuk mempelajari Google Analytics. Dan di sini kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan ya. Kalau misalkan masih pemula, belum tahu, benar-benar belum tahu tentang Google Analytics, bisa pakai yang ini. Kemudian nanti kalau ini sudah selesai, baru ke sini tingkat lanjut, dan seterusnya seperti itu. Ada nama-nama instruktur yang akan menjadi pengajarnya ya. Dan di sini ada beberapa instruktur. Mungkin ini masing-masing instruktur di bidang ini ya, ada tiga, karena di sini kan di sini kan ada tiga pembahasan, mungkin masing-masing satu, atau mungkin ketiga-tiganya turun langsung di masing-masing ini. Nggak tahu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya, tentang situs-situs yang bisa digunakan untuk belajar digital marketing. Sebagian besar dari Google ya, memang karena Google menyediakan kursus-kursus ini. Bahkan banyak kursus-kursus gratis dari Google ini. Tinggal kitanya mau belajar di situ. Sebenarnya banyak banget kita sudah disediakan kursus-kursus online ini. Dari mulai digital marketing, social media marketing, atau bagaimana cara menggunakan ads, iklan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.